Jumpa lagi di channel saya, Zona PS dan Kamera, video seputar kamera DSLR dan PlayStation. Di video kali ini saya akan membahas menu watchnya ini ya. Harusnya ketika PS dinyalain, kita langsung ke menu game. Di sini menu gamenya ya. Biasanya untuk rental PS itu bocil-bocil pada bingung kalau waktu nyalain tidak langsung ke menu game. Bagaimana caranya biar pas dinyalain ke menu game? Sangat mudah ya teman-teman. Kita masuk ke menu setting. Kita pilih sistem setting. Kemudian turun ke bawah, kita cari display watch new ini ya. Ini kan posisinya on, kita off kan, cukup itu saja, mudah. Kita matiin dulu PS nya kemudian kita nyalain lagi. Kita pilih akun acak. Nah, sudah langsung ke menu game ya teman-teman. Enggak masuk ke menu PlayStation Network. Jadi bocil-bocil enggak bingung kalau mau pilih game. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.